Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Berjumpa sekali lagi di Page Konsultan Sihat. Terima kasih dan selamat datang saya ucapkan kepada para follower baru yang baru menjengah, yang baru follow page ni. Moga-moga apa yang kami sampaikan dapat manfaat. Okey. Hari ni hari Jumaat. Dah lebih kurang saya kira dalam dah Jumaat yang keempat ke kelima. Kita tak solat Jumaat sepanjang PKP ni. Okey, macam biasa kita tengok kita tengok sini ada Fauziah Naim. Waalaikumsalam. Nuraziah Mukhtar. Okey. Boleh like dekat bawah tu supaya saya nampak siapa yang sedang menonton. Kadang-kadang saya tak perasan juga siapa yang masuk. Okey. Macam biasa saya nak ulas sikit berkaitan dengan COVID-19. Saya tengah buka page channel daripada Kementerian Kesihatan. Banyak kes-kes yang menarik kan. Kalau kita tengok hari ni hari Jumaat, Khamis, Rabu. Hari Rabu kes kita dah start menurun. Fasa ketiga PKP ni dah start menurun kepada angka 84 macam tu. 84. Lepas tu bila semalam angka kembali kepada 100 lebih angka yang positif. Tapi tak apa, dia sekarang ni masih baru lagi fasa PKP 3. Fasa 3 punya PKP. Saya yakin angka ni makin lama makin turun. Kita tengok usaha pun dah makin rancak. Usaha yang dibuat oleh kerajaan. Kita tengok kes-kes baru pun sebenarnya kes baru tu positif tu bukan positif, maksudnya bukan positif daripada kes baru, daripada kes yang dah disaring, dah dibuat uji kaji, cuma test tu baru, result dia baru dapat. Itu yang kita tengok. Dan setakat ni belum ada lagi kemunculan kluster-kluster baru lah. Kita harap semua ni akan berjalan dengan lancar, dengan baik, dan kita dapat bekerja seperti biasalah. Saya pun dah duduk kampung ni dah. Nasib baiklah saya banyak kerja yang saya kena buat, so tak ada lah bosan. Tak ada masalah pun sebenarnya, dilanjutkan ke tak dilanjutkan saya sama saja sebab banyak kerja yang saya kena buat. Okay. Alright, saya tengok kat sini ada Haya AZ. Waalaikumsalam. Nur Rahim. Waalaikumsalam. Dr. Hiroko. Okay, Dr. Hiroko dari Singapura. Okay. Hari ni saya nak jawab soalan. Ada beberapa soalan yang diajukan pada saya. Ada yang DM dekat mesej tanya saya berkaitan dengan ada yang tanya berkaitan dengan buasir. Ada juga yang tanya berkaitan dengan sembelit. Jadi hari ni saya sebenarnya banyak soalan. Jadi saya himpunkan soalan-soalan yang related, yang berkaitan, yang mana saya boleh jawab secara live. Kalau kita nak jawab, ada yang tanya melalui message, tanya tim saya melalui message. Kadang-kadang kita pun tak boleh nak jawab secara terlalu panjang, terlalu panjang sebab kita tak tahu dia punya gambaran masalah. Sebab ada kebanyakan yang tanya, dia tanya tu bukan atas kapasiti saya sebagai ahli nutrisi pemakanan. Dia tanya saya seolah-olah saya ni bomoh. Contohnya pertanyaan dia tanya, dia kata saya ada masalah saya sakit perut sebab apa ya. So agak-agak anda agak saya nak jawab macam mana. Saya sakit perut rasa sebab apa? Takkan saya nak jawab, mana saya tahu perut dia. Mungkin dia salah makan ke, food poison ke. So benda soalan tu benda yang terlalu general. So bila terlalu general, dia sakit sebab apa? Dia tanya kita sebab apa? Mana kita nak tahu? Itu mana itu bukan kapasiti saya. Itu kapasiti seorang doktor, medical doctor. So maknanya kalau dia sakit perut, jangan tanya saya sakit apa, mana saya tahu. Pergi hospital, check up lah. Kena tahu apa masalah, apa penyakit, baru tanya saya.
Then barulah kita baru boleh bagi solution dari segi pemakanan. Sebab saya tak boleh nak diagnose. Even kalau kita tanya medical doctor pun, dia pun tak boleh nak jawab secara online jawapan yang tepat. Dia kena touch patient tu, dia kena check up patient tu, dia kena tengok BP, kena tengok dari segi check dia punya degupan jantung, heartbeat, semua tu benda tu ada kaitan, tak boleh jawab terlalu general. Saya sakit kepala sebab apa eh? Mana saya tahu kepala awak. Sakit kepala boleh jadi general, boleh jadi migraine, boleh jadi low blood pressure pun boleh sakit kepala, high blood pressure pun boleh sakit kepala, stress pun boleh sakit kepala. So sakit kepala sebab apa, mana kita nak tahu dia. Kalau tanya soalan yang terlalu general, biasanya saya tak akan jawab. Saya suruh pergi check up hospital. Okay, saya hanya jawab soalan yang saya rasa relevant. Soalan yang kita dah tahu dia sakit apa, apa penyakit spesifik tu. Nah, itu saya boleh jawab. Okey, antara soalan yang saya dapat adalah macam mana kita masalah buasir, macam mana kita nak tangani, kita nak solve masalah buasir. Dan ada juga masalah sembelit. So sembelit buasir ni saya boleh jawab dari segi pemakanan. So kita, sebab kita dah tahu masalah dia adalah sembelit. Masalah dia adalah buasir. Tak terlalu general. So kita tahulah. Okey, buasir ni disebabkan apa? Kena ingat, buasir ni dia bukan kategori penyakit sebenarnya. Dia bukan kategori penyakit. Buasir ni bukan kategori penyakit. Buasir ni disebabkan anus, bahagian dubur kita tu, anus tu, waktu kita membuang air besar, dia keluar sikit. Disebabkan apa? Disebabkan position kita buang air besar berada dalam keadaan salah. Position buang air besar kena betul. Macam mana position air buang air besar yang betul? Kita tengok bergantung pada tandas kita. Kalau tandas kita tandas cangkung, tandas mencangkung, mestilah buang air besar tu biar berada dalam keadaan berat sebelah kiri, berat sikit belah kiri. Kalau kita tengok sunnah Nabi pun, Nabi buang air besar kalau cangkung, mencangkung position dia adalah berat sikit belah kiri. Maknanya kita kena duduk berat sikit belah kiri. Kalau kita buang air besar bila kita berada kat dalam keadaan cangkung, kita cangkung, betul-betul cangkung, sekali kita teran, maknanya segala tekanan kita fokuskan pada satu tempat. Kalau kita tak ada masalah sembelit, okeylah. Tapi kalau najis kita keras, berak keras, memang anus akan injet sebab tekanan terlalu difokuskan pada satu tempat. Kita push keluar sekali anus akan injet, bleeding dan boleh terkeluar sikit. Itu buasir. Jadi position buang air besar mesti berada dalam keadaan betul. Kalau kita cangkung, tandas kita tandas cangkung, cangkunglah dengan berat ke kiri sikit. Tapi kalau kita tandas duduk, tandas moden ni adalah tandas duduk, kita berat, kita tinggikan sikit bahagian kaki kita. Lutut tu kena tinggi sikit. Okay. Biasanya macam ni kan? Biasanya macam ni. Lutut ni kita tinggikan sikit supaya punggung kita ni berada rendah. So bila lutut kita tinggi, pressure tu akan senang nak ditekankan. Biasanya orang buasir ni, dia dapat sembelit, berak keras. So bila najis keras, memang bila dia fokus push pada satu tempat, memang akan buang. So tinggikan sikit. So bila tandas duduk, letaklah something, ada bench, baldi ke ataupun kerusi rendah tu, tinggikan sikit. Pijak pada baldi tu atau pijak pada tempat yang tinggi sikit supaya lutut kita tinggi. Lutut kita melebihi paras peha. Jadi smooth dia akan keluar. Lepas tu kita usap sikit, tolak sikit kita punya
ari-ari tu, bahagian bawah pusat tu kita tekan sikit. Tekan urut-urut dia. Tekan urut, tekan urut. Supaya tak adalah kita terpaksa teran, push sampai inject anus keluar sikit. Kalau kita tengok bahagian kita punya ni, ada colon, rectum, anus. So, biasanya anus. So, dekat anus ni, bila position buang air besar berada dalam keadaan tak betul, posisi tak betul, tekanan kita push pada tempat satu hala, pada satu tempat saja, memang akan inject. So, itu yang kita nak kena buat. Today, topic very interesting. Now we all know how to feel better. Okay. So, jadi buasir ni dia bukan bukan penyakit. Kalau pergi hospital pun doktor nak buat apa? Kalau bleeding, injet, sakit pun lalai, doktor akan bagi ubat tahan sakit. Itu saja. Ataupun doktor akan bagi ubat julap untuk lembutkan najis supaya buang air tak rasa sakit. Itu buasir. Jadi buasir bukan penyakit. Jangan cari ubat. Memang tak ada ubat. So, kita kena betulkan kedudukan, position time kita buang air besar. Kalau tandas cangkung, beratkan belah kiri. Sambil tu kita usap kita punya ari-ari supaya kolon tu dapat dirangsang untuk keluar. Kalau kita tandas duduk, kita tinggikan bahagian kaki. Bahagian lutut kita tu tinggi. Letak alas something supaya kita pijak atas tu. Tinggikan sikit. Dah buat. Saya dulu pernah ada bleeding sikit. Belum sampai keluar dia punya anus lah. Tapi pernah bleeding sikit. So, bila kita bleeding, time kita nak basuh sakit sangat. So, apa kita buat? Jadi, bila kita basuh tu, kita nampak, kita rasa sendiri dengan jari kita, anus tu dah nak keluar. Tekan ke dalam. Basuh najis tu tekan ke dalam, betulkan posisi posisi time duduk tu. Kita punya usus kita dia ada kita panggil peristaltic movement. Dia bergerak dalam keadaan static. Dia bukan bergerak moving, dia peristaltic movement. Macam ni usus tu dia macam tu. Dia tak bergerak 1 meter, 1 cm, 2 cm, dia tak gerak itu. Dia macam ni. Itu kita panggil peristaltic movement. Peristaltic movement, kita boleh rangsang dia supaya pergerakan dia cepat sikit, laju sikit. Supaya pergerakan dia cepat sikit. Ini usus kan? Peristaltic movement macam mana? Okay, ini anda bayangkan, ini usus. Kolon. Dalam usus tu dia ada najis. Okay. Kalau peristaltic movement tu tak dirangsang, so najis dia tak buang secara smooth. So kita kena teran baru dia nak keluar sampai ke anus, rectum anus. Tapi kalau kita rangsang dia boleh gerak macam ni. Macam kita pegang pipe kita. So dia macam beralun macam ni. Dia bukan bergerak itu, dia tak moving. Dia gerak macam ni. Ini kita panggil peristaltic movement. So, macam mana kita nak rangsang peristaltic movement ni? Nak rangsang peristaltic movement, mesti kena ada physical movement. Sebab itulah physical movement ni, bila kita bangun pagi, at least, biasa kalau orang berak keras, najis dia keras, saya punya suggestion. Suggestion saya adalah, setiap pagi, blend betik, buat jus minum. Lepas tu pergi jalan sikit, pergi jalan buat exercise di bahagian perut. Kita bend kita punya badan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, kita ada jalan sikit. So bila kita ada movement tu, barulah peristaltic movement tu boosted, dia dirangsang. So barulah dia bergerak. Then after 30 minutes, paling lama pun 30 minutes, biasanya kita akan rasa nak membuang. Itu yang saya buat. Kalau
amalkan macam tu, kita ada 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 booster dia, kita rangsang dia dengan physical movement, peristatic movement lancar, barulah masalah buasir dapat diselesaikan. Yang tu yang saya ajar pada pada pesakit kanser kolon. Kolon kanser biasanya kalau jumpa saya, saya akan tanya, okey, buang air besar mesti ada masalah kan? Yes, dia kata ada masalah. Kalau ada masalah memang akan problem. Banyak yang saya konsul pesakit yang kanser ni, buang air kanser kolon especially, dia punya habit ni biasanya banyak makan fast food. Banyak makan fast food. Kita tanya dia, ni mesti banyak makan fast food. Cuba ingat balik setahun, dua tahun sebelum dapat kanser ni, mesti banyak makan fast food. Dia kata, yes, betul. Macam mana tahu? Sebab saya bomoh. Kita dapat tahu. Sebab apa? Anda bayangkan, anda tengok dekat fast food, dalam fast food, tak ada nutrien. Daging burger, sausage, hot dog, sausage, nugget, dalam ni dah tak ada nutrien. Tak ada nutrien, tak ada enzyme. Sebab apa tak ada nutrien? Bukankah daging tu adalah protein? Yes, protein. Tapi protein tu protein dah diproses. Dah diproses dan dah diletak terlalu banyak preservatif. Dalam makanan siap, makanan yang berproses, daging burger, sausage, nugget semua ni, meatball apa semua kan. Cuba anda bayangkan, daging tu, lembu tu ataupun ayam tu, bila dia sembelih? Adakah semalam? Adakah yang minggu lepas punya sembelih? Adakah yang bulan lepas punya sembelih? Tak. Kadang-kadang boleh jadi tahun lepas punya sembelih. So, daging yang tahun lepas tu, dia proses, hancur. So, dia akan letak garam. Garam ni kita panggil garam nitrate. Nitrate. English dia nitrate. So, garam nitrate ni, dia bukan garam... Bukan garam yang kita makan tu. Garam yang kita makan tu adalah sodium chloride. Ini garam lain. Ini garam mineral. Garam lain lah. Garam nitrate kita panggil. So, disebabkan kewujudan garam nitrate tu, dan dia letak preservatif. Preservatif pun garam juga. Kita panggil sodium benzoate. Sodium benzoate. Lepas tu mungkin dia letak ada nama lain bagi preservatif. Selain pada sodium benzoate, potassium ascorbate, potassium sorbate. Ini semua kimia. Kalau anda belajar kimia, anda akan faham benda ni. So, kita letak dalam kuantiti yang banyak, ikut gram. Kalau gram banyak ni, letak banyak ni. Kalau gram, kilogram, lagi banyak dia. So, dia akan gaul. So, bila dah terlalu lama, tindak balas protein, amino acid dalam daging, dalam ayam tersebut, bertindak balas dengan nitrate, nutrien dia dah breakdown. Habis. Rosak. So, bila nutrien dah tak ada, protein dah tak ada, letak lagi preservatif, enzyme of course dah tak ada. Bila enzyme dah tak ada, macam mana daging tersebut nak didigest dengan baik? Macam mana daging, burger, sausage, nugget nak didigest dengan baik? Enzyme dah tak ada. Enzyme dalam daging tu dah tak ada. So, terpaksa guna enzyme dalam badan. Itu pun kalau enzim dalam badan anda masih okey. So, bila enzim tak ada, dia tak dicerna dengan baik. Kita makan daging burger, dia tak jadi asid amino. Sebab daging burger tu pada asalnya dia adalah protein. Protein dia akan digest, akan convert menjadi asid amino. Tapi disebabkan enzim dah tak ada, garam terlalu banyak, preservatif pula ada, daging tersebut dia tak jadi asid amino. Dia akan jadi apa? Dia jadi toxic. Daging tersebut dia jadi toxic. Toxic 100% toxic. So, bila toxic 100%, bila daging burger yang kita makan, dia jadi toxic 100%, ke mana dia nak pergi? Dia tak boleh bina tisu-tisu sel badan kita. Dia nak buang. Sebab dia toxic. So, dia nak buang, dia sangkut dekat usus kita. Jadi kalau usus kita, environment dalam usus kita tak balance dengan probiotics, dengan pathogenic bacteria, bacteria dalam dia, environment dia tak cantik, tak balance, maka anda dapat sembelit. Environment tak cantik, anda akan dapat sembelit. Bila dapat sembelit,
nak buang air, najis keras, anda dapat buasir. So buasir dengan sembelit ni adik-beradik. Adik-beradik. Sebab itulah buasir, kalau tanya saya personally, saya cakap buasir ni bukan kategori penyakit. Sebab dia tak ada ubat. Kalau tak ada ubat memang bukan penyakit. Dia adalah habit yang kita kena tukar. Position buang air besar. Saya ulang balik. Position ketika buang air besar, ketika cangkung, tandas cangkung, beratkan bahagian kiri. Belah kiri beratkan sambil usap bahagian ari-ari kita. Rangsang peristaltic movement. Boost dia. Boost up dia. Supaya dia ada pergerakan. Smooth dia jalan. Kalau tandas duduk, kita tinggikan sikit bahagian lutut. Itu adalah berkaitan buasir. Sembelit. Saya tengok kat sini ada yang baru masuk. By Hanizah. Alright. Suzy Rais. Kita tengok lagi. Nur Rahim. Nasriah. Okay. Terima kasih kerana menonton. Okay. Tadi saya dah cerita berkaitan dengan buasir. Okay. Saya nak cerita berkaitan dengan sembelit. Okay. Sembelit ni disebabkan, kita tengok kepentingan usus. Jaga usus. Usus ni adalah key point. Main organ yang paling-paling penting. Kalau usus problem, benda lain akan problem. Kalau usus problem, hati akan problem. Liver akan problem. Kalau liver problem, immune system akan drop. Immune system akan drop, blood circulation of course akan drop. Infection akan berlaku. Anda tengok, kita belajar dari sakit-sakit kanser contohnya. Kalau anda cuba anda interview, saya ramai pesakit kanser yang saya consult. Saya suka interview. Saya interview apa? Saya suka interview dia, saya suruh dia fikir. Macam mana boleh dapat kanser? Apa habit yang dia dah buat sebelum dapat kanser? Katakan dia baru diagnose kanser tahun ni. Tahun lepas apa yang dia buat tahun lepas? 2 tahun lepas apa yang dia buat? Cuba dia fikir balik. Apa masalah? Kalau dia dapat tahu, dia dapat muhasabah diri, sebab apa dia boleh dapat kanser, then baru kita solve. Saya tak akan bagi solution ni, makan ni boleh baik tak. Saya akan solve dia punya habit lifestyle dulu. Betulkan dulu. Sebab kalau kita simply, contohnya macam ni lah. Biasanya orang, bila dapat kanser, dia akan cari ubat lah, cari penawar lah, cari suplemen, cari ubat apa. So dia makan. So bila makan, oh dah baik dah. Dalam beberapa bulan dia dah boleh baik dah. Bebas kanser. Kalau dia tak betul ubah, dia tak ubah dia punya habit, lifestyle, cara makan sebelum dia dapat kanser tu, kanser tu next time akan trigger lagi. Biasanya kalau kanser trigger second time, dapat lagi kanser second time, kali kedua ni biasanya orang tak boleh survive. Sebab apa? Dia punya sel kanser tu dah mutant. Mutant tu dah bermutasi. Dia tahu. Contohnya dia berada dalam keadaan, dia bentuk macam ni. Contohnya dia bentuk macam ni. Sel kanser bentuk macam ni. Kita attack dengan radioterapi, kita attack dengan apa namanya, kemoterapi, kita makan suplemen apanya. Oh dia kata, oh kau attack aku, bentuk aku macam ni. Okay, sekarang kita bermutasi, bentuk kita macam ni pula. So sampai satu tahap, radio dengan kemoterapi, dia tak dapat nak kesan lagi sel kanser tu. Sebab sel kanser dah bermutasi. Mutant, daripada bentuk macam ni, terus dia bertukar macam ni. Lepas tu, kalau dia katakan sel kanser ni kalah lagi, dia akan bermutasi bentuk macam ni pula. Ni kita panggil mutasi. Senang faham lah. Bermutation, mutated. Dia dah jadi mutant. Mutant. Jadi, bila orang kanser kan, contohnya kolon kanser, last kali dia akan merebak ke mana? Dia merebak ke liver, hati. Bila merebak ke hati, mata dah jadi, mata dia dah start kuning. Muka dah start kuning. Lepas tu apa lagi? Paru-paru dia start ada infected, ada jangkitan kuman. Nampak tak dia punya rantaian?
sebenarnya bukan sel kanser tu dia merebak. Dia bukan berjalan. Sel kanser ni bukan makhluk yang berjalan. Dia kanser statik kat situ lah. Yang macam ni dia boleh merebak. Merebak tu maksudnya kita feeding dia, ha. Feeding, so dia replicate, membahagi. Ikut dalam aliran darah. So bila dia membahagi, itu yang kita panggil merebak. Sebenarnya dia bukan berjalan. Kita yang feeding, kita bagi makan kat dia. Ha, makan. Besar lagi. Merebak lagi. Jadi kunci dia dekat mana? Kunci dia dekat kolon. Sebab kolon inilah tempat penyerapan nutrien. Nutrient absorption dekat kolon. Kalau kolon kita tak jaga, everything goes wrong. So benda-benda lain pun akan ikut trouble. Biasanya orang yang dapat kanser, breast cancer, kanser apa lagi, lung cancer contohnya, towards the end, dia punya usus kolon akan breakdown. Usus akan breakdown. Dia start sakit, tak boleh buang air besar. So doktor bagilah ubat julap, bagi ubat julap. So bila dia terlalu banyak sangat julap, julap ni adalah ubat di mana kita makan, dia rangsang peristaltic movement yang saya sebutkan tadi. Pergerakan usus dia rangsang. Tapi bila kerap sangat dirangsang, sampai dia tak boleh nak buat kerja sendiri. Sebab tu daripada satu biji, dapat buang air besar. Lepas tu lama-lama satu biji dah tak rasa dah. Kena tambah lagi dua biji. So lama-lama dua biji pun dah tak rasa dah. Tambah lagi tiga biji. So bila kerap sangat dirangsang, sampai dia tak boleh nak buat kerja sendiri, lalas orang tak boleh nak buang air besar. Bila tak boleh buang air besar lagi, najis terlalu penuh dalam tu. So najis tu lah akan feeding, akan diberi makan pada sel-sel kanser, sel-sel yang tak sihat ni. Yang ni istilah merebak, kita yang bagi makan. Sebab apa? Usus kotor, kolon kotor, problem. So daripada kolon tadi ni, toksik yang ada ni, dia akan serap semula ke aliran darah, bloodstream kita. Darah akan angkut. Bloodstream kita, blood vessel, salur darah kita ni umpama highway. Dialah tolong angkut oksigen, dialah angkut nutrien, dialah angkut toksik, dialah angkut air, segala-galanya dia. So dia akan bawa, dia pergi ke mana? Bila usus problem, tak boleh nak detox, badan dia akan detect. Badan detect kalau something wrong, ada bahan-bahan kotor, dia nak buang. Dia seboleh-bolehnya dia nak buang. Tapi kalau kolon tak dapat bekerja, kita lantik dia sebagai DBKL, dia tak buat kerja, lain kali toksik tersebut akan dibawa oleh aliran darah pergi ke mana? Pergi ke hati. Hati akan main peranan untuk detox sekali kedua. So hati, liver akan buat kerja. Dia dah terbeban. Dia terpaksa buat shift overtime, kerja orang lain. Orang lain tadi tu adalah kolon. Kolon tadi tu MC. So liver dia buat kerja. So terbeban, beban. Dia dah makin burden, makin banyak kerja dia kena buat. Liver terbeban, lalas sekali dia keluar simptom. Simptom apa? Mata jadi kuning, muka jadi kuning. Itu biasanya kalau pesakit kanser macam tu, tu kita dah tahu dah. So dekat sinilah doktor dah boleh tahu jangka hayat dia macam mana. Sebab once liver dah rosak, everything akan rosak. Bahan kumur tak dapat detoxification tak dapat berlaku dengan sempurna. So kita dah boleh predict jangka hayat dia. Sebab itulah jangan marah doktor. Oh, doktor jadi Tuhan pula. Cakap 2 bulan lagi, 3 bulan. Dia bukan jadi Tuhan. Dia pun tak tahu orang tu nak mati bila. Tapi bila dah sampai satu tahap, bila kata liver problem, itu maksudnya dia dah boleh predict. Kita dah boleh tahu dah jangka hayat ni dah berapa lama. Usus dah breakdown. Liver dah rosak. Bila liver dah rosak, memang akan immune system akan drop. Immune system akan drop. Kolesterol akan naik. Sebab dekat liver lah, dekat hati lah, tempat berlaku kolesterol, digestion of kolesterol. Kolesterol tu dicerna dekat hati. Fatty acid, glycerol itu semua dekat hati punya peranan tu. Sebab itulah liver ni adalah organ yang paling senyap, shy. Dia adalah organ yang paling malu, senyap saja. Dia kalau dia ada masalah, dia tak cerita ke orang. Sampai dia tak tahan sangat,
baru dia akan bongkar semuanya. Mata akan jadi kuning dulu lah. Itu simptom dia lah. Mata jadi kuning. Lepas tu, senang sangat dapat infection. Immune system akan drop, easily drop. Itu dah towards the end. Sampai bila dah tak boleh nak buat kemo, tak boleh nak buat radio apa semua tu, biasanya kalau doktor kata dah boleh balik lah, dia boleh balik rehat jaga dekat rumah saja. Itu anda kena tahulah. Itu kita boleh predict lifetime dia tu, lifespan dia, jangka hayat dia berapa lama. Kalau dah suruh balik, itu maksudnya itu dah termasuk dalam kategori, dalam medical term, kalau tak silap saya, palliative care. Palliative care ni maksudnya kita jaga dia baik-baik. Dia nak makan apa, kita bagi saja. Tak payah nak, tak ada istilah pantang-pantang lah. Bagi saja. Itu maksud palliative care. Kita jaga dia baik-baik, itu saja. Tengok kolon. Jadi kolon, siapa yang tolong kerja untuk kolon ni? Kalau usus kolon bermasalah, simptom dia adalah jerawat akan keluar dekat muka. Jadi kalau anak anda jerawat keluar kat muka, ataupun anda sendirilah jerawat kat muka banyak, tak payah sebut-sebut cari skincare. Tak betul. Jerawat tu dari mana? Jerawat tu dari bukan dari luar, puan. Dia bukan dari luar. Jerawat tu dari dalam. Dalam kita punya kulit ni ada tiga lapisan. Endodermis, dermis, epidermis. Endodermis, dermis, epidermis. So dekat sini, lapisan pertama kedua ni, dia ada blood capillary. Kat sini lah ada nerve, dia ada blood capillary, dia ada subcutaneous, subcutaneous fat, ada lemak. Kat sini lah ada apa lagi? Cell epithelium. So semua ada dekat lapisan kulit ni. So bila toksik tak boleh nak keluar, minyak-minyak apa daripada kelenjar sebum, kelenjar yang keluarkan minyak tu, sebum tu tak boleh nak keluarkan minyak, dia tersumbat. So dia akan push keluar. Sebenarnya dia nak keluar, dia nak masuk aliran darah, dia nak pergi ke toksik, dia nak pergi ke apa, dia nak pergi ke kolon, dia nak flush keluar. Tapi dia tak boleh nak keluar, sumbat-sumbat. So terkeluarlah jerawat. Yang kita pergi cari skincare pakar hilang jerawat, itu seketika saja, ataupun kita makan antibiotik untuk matikan kuman saja. Yang sebenarnya, betulkan balik usus kolon tu terlalu kotor. Kolon kotor, jerawat akan keluar dekat muka. Kalau liver bermasalah, bila kolon kotor, jerawat keluar ikut muka, itu okey lagi lah, kita boleh betulkan balik. Kena ingat yang najis-najis, kotor-kotor, toksik yang ada dekat usus kita tu, dia akan mengalir, bawa pergi ke hati. Hati akan main peranan untuk detox sekali kedua. Kalau hati beban, dia terlalu banyak kerja yang dia nak buat, belakang badan akan keluar jerawat. Jerawat akan keluar ikut belakang badan pula. Biasanya jerawat keluar ikut belakang badan tu, ada dua tanda. Pertama, usus dia memang dah bermasalah, hati dia penat untuk bekerja, beban, terbeban. Itu yang pertama, sebab pertama. Yang kedua adalah dia amalkan lewat tidur. Orang itu dia lewat pukul 1 tak tidur lagi, pukul 2 tak tidur lagi, biasanya jerawat akan keluar ikut belakang badan. Jadi caranya apa? Tak payah nak cari ubat, caranya tidur. Tukar lifestyle, habit lifestyle. Tukar lifestyle, tukar habit, so dia akan proses balik. Sebab itu bukan sakit, dia penat. So dia keluar simptom awal. Jadi jerawat keluar ikut kulit, baiki usus dulu, betul dalaman dulu. Cara nak baiki usus, nak betulkan balik usus, dia bukan kata, saya ada dengar daripada medical doctor, ni doktor pakar, saya respect dia sebenarnya. Dia kata lambatkan produk-produk di pasaran, produk detox apa semua tak payah, usus kita dapat kerja sendiri, dia kata. Betul. Betul dan salah sebenarnya. Okay. Betul tu di pihak memang usus kita dapat kerja sendiri, sekiranya kita jaga microflora environment dalam usus. Environment dalam usus kena jaga. Portion bakteria tu kena jaga. Yang tolong buat detox, yang tolong
cuci, yang tolong kita buang air besar tu adalah apa? Siapa yang tolong buat? Bakteria. Usus yang baik, usus yang sihat, 80% komposisi dia adalah 80% bakteria baik, 20% bakteria jahat. Bakteria jahat ni kita panggil pathogenic bakteria. Itu komposisi yang kena betul. 80-20. 80-20. Yang ni komposisi yang betul. Tapi sebabkan kita makan makan benda merapu, kita makan fast food banyak, makan benda yang berminyak, deep fry, minyak terlalu banyak, apa semua benda tu, environment ni tak sesuai. Apa yang kita bagi makan tu adalah bukan makanan bakteria. Bukan makanan bakteria baik yang kita panggil probiotics. Dia nak makan tapi kita tak bagi dia the right nutrient, the right food untuk dia makan. So percentage dia, komposisi dia daripada 80% dia akan reduce to 40%, 30%. Itu kita dapat sembelit. Saya tak nak cerita lebih lanjut berkaitan tu. Saya nak cerita berkaitan sembelit. Jadi untuk anda yang sembelit, antara benda yang natural kita boleh buat, kalau orang sembelit, mana sembelit constipation, berak keras, najis dia keras, amalkan betik. Betik ni adalah prebiotik, makanan untuk bakteria. Tapi jangan makan betik macam tu. Dia kena ada air juga. Kalau air kurang, bila anda makan betik, anda akan rasa macam sebu saja. Anda rasa perut berangin saja. Rasa nak membuang tapi nak tak membuang. Sebab apa? Sebab betik tu adalah prebiotics, makanan bagi bakteria. Betik adalah prebiotik untuk probiotik. Probiotik tu adalah bakteria baik. Prebiotik adalah makanan dia. Pro, bakteria. Pre, makanan dia. Jadi betik ni consider sebagai prebiotik, makanan bakteria. Jadi bila kita makan betik, makan seketul-seketul betik tu, bakteria baik dalam usus kita ni, dia dapat makan. Wah, ini makanan aku. So dia akan makan, 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 makan. Dia akan cerna, dia akan digestkan betik yang kita makan tu. Sebab itu makanan dia. Lepas tu dia akan keluarkan gas. Sejenis gas. Hasil daripada pencernaan, dia akan keluarkan gas. Gas tu kita panggil gas carbon dioxide lah. Sebab dia bernafas. Keluarkan gas. So gas ni tadi, gas ni akan menyebabkan perut kita, usus kita ni, dia bloated. Dia kembung sikit. Sebab dia nak flush. Dia dah lembutkan najis tu. So, dia nak flush. Bila dia nak flush, air kurang. Bila air kurang, kita rasa macam nak buang. Tapi, tak rasa nak buang. So, kita rasa macam sebu perut lah. Perut rasa macam berangin, bloated, sebu, sebu. Rasa macam tak sedap bila makan betik. Sebab apa? Itu tanda air kurang. Jadi, nasihat saya, my advice, jangan makan betik seketul-seketul. Blend buat jus. Kalau anda ada constipation, sembelit, blend betik itu jadikan jus. Blend, minum awal pagi sebelum breakfast, minum. 1 hour after that baru makan breakfast. Mana awal-awal pagi, bangun pagi, blend betik, minum air dia. Minum air. So maksudnya air dengan betik dah ada lah. Itu kalau orang yang berak keras. Tapi kalau orang yang diarrhea, cirit-birit, makan pisang. Berak keras, makan betik. Cirit-birit, makan pisang. Pisang ni dia akan keraskan balik. Lembutkan balik najis. Bukan lembut. Keraskan balik najis tu. Kalau yang best, kalau makan pisang macam tu, so dia akan jadi sebu balik. Blend pisang. Blend sedap-sedap. Jadikan dia smoothie ke, blend dengan susu ke, dia jadi banana milk pun sedap juga. So blend, kasih at least ada air, ada water. So bila kita minum, so dia akan betulkan balik komposisi microflora environment dalam usus kita. So diarrhea tadi boleh back to normal. Buang air dalam keadaan normal. Saya rasa itu saja saya punya perkongsian pada pagi ini berkenaan dengan sembelit dan apa tadi buasir. Buasir dan sembelit. Anda boleh tonton balik kepada yang baru masuk ni. Anda boleh tonton balik, buat revision balik. Anda boleh share. Jangan lupa share. Kesian pada orang luar, dia tak tahu pun info ni. Jadi sibuk lah pergi kat farmasi cari ubat tu, cari ubat ni. Bila tanya, dah berapa lama? Dah setahun dah buasir. Tak tahu nak buat apa. Sampai dah teruk. Sampai, dia buasir ni sangat bahaya. Dia boleh jadi sangat bahaya. Boleh jadi sangat-sangat-sangat bahaya.
wasir. So dia boleh jadi, bila teruk lagi kan, anda pernah dengar tak masalah angin pasang, hernia? Hernia ni pun ada kaitan dengan najis, ada kaitan dengan najis ni. Cuma dia dah kategori penyakit hernia. Hernia tu adalah angin pasang lah. Kolon dia dah termasuk dalam skrotum. Yang laki punya angin pasang lah. Okay, sekarang saja share kepada kawan-kawan yang lain. Sebarkan info ni. Sebarkan info ilmu percuma ni . Okay, sekian saja. Jumpa lagi anda pada esok hari. Salam Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.